ya teman-teman semua. Oh ya teman-teman, jadi Didim itu pengen coba offroad lagi, tapi itu tempatnya sama, tapi itu kita tuh ya pakai beda teman-teman. Ya, tanjakan yang itu ya. Iya, yang kemarin itu loh teman-teman sama yang ayah. Khusus sampai kepleset itu ya. Iya, yang punya ayah malah bisa, punya ayah malah enggak bisa. Iya, yang itu teman-teman. Kan itu kan pakai motor trail ya. Sekarang kita ini pakai motor motor. Pakai ATV ya, Kak ya? Iya, kita coba pakai trondolannya teman-teman. Kira-kira kalau di sana itu bisa atau enggak, soalnya itu kan tempatnya kan lumayan jalan tikus itu di mana itu namanya. Ekstrim. Iya, ekstrim dan jalannya itu seperti jalan tikus. Ayo kita langsung gas teman-teman. Ayo, Kak. Apalagi. Oh, iya ding ya? Iya. Yuk. Oh, pasti ada ya. Oh iya. Mana? Ya sini ya. Mau ke mana? Kita mau itu loh ya, offroad yang kemarin. Ke? Ya, itu loh yang jalan tikus itu. Kayak jalan tikus, malah jalan tikus. Belum masuk makan bisa kecil. Iya, enggak gitu. Ini badan kocok gajah loh ya. Oh gitu. Kita kan kita mau nyoba. Ayah ikut enggak? Ayah enggak lah. Ayah enggak ikut tapi kan nanti diikutin sama umumnya ya. Oke oke. Ayolah ya, ikutlah. Olahraga kan? Iya. Gitu ya udah, wes. Langsung berangkat aja enggak apa-apa. Oke. Nanti kalau Salim ya. Kalau kelamaan nanti cariin ayah loh. Oke, siap siap. Edim, kayak yang waktu dulu ayah sama kalian itu sampai situ aja nanti balik lagi gitu. Oke, siap. Palingan kan cuma kalian mau nyoba ini bisa atau enggak kan di jalan yang itu kan. Iya, ya, betul ya, sekali. Iya, sih ya. Ya, ya, ya. Ya, kita duluan ya. Ya. Yuk teman-teman, kita langsung gas. Jangan lupa bensinnya ya. Oke. Oke. Tim. Sukanya pakai trondol tuh gini gak? Kalau kayak apa? Nah gini tuh gak? Oh pasti tuh ya. Ini lu Tim, aku ada sampai gak sadar bawa ini. Entah apa ini. Ini tuh mungkin buat ini loh. Apa itu? Kan bisa dibuat variasi. Yaudah yuk lanjut gimana? Yuk langsung aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ini petualangan yang sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku juga udah stok makanan teman-teman. Oke. Biar gak kelaparan. Siap. Adim, kamu pasti bisa. Kamu tadi kurang Odin. Bentar, naikin lagi, mundur. Ini agak aku kasih tekanan. Wah, salah kamu tadi ini. Bentar, yuk satu. Gigi maju. Dua, tiga. Nanti kalau aku nggak bisa bantuin lo. Iya. Sekali percobaan teman-teman. Ayo Jim, kita mulai masuk jalan tikus.
berhasil lagi. Berhasil, Dim. Loh, level ya kan berhasil. Lah, maksudnya? Nanti kalau ditanjakan itu kan level 2 itu. Oh iya ya, waduh. Ini aku baru ingat. Wah, tapi jalan tikusnya sih mantap sih, Dim. Seru jalan ya, tikusnya. Nanti itu kalau naik kok kak PR-nya itu, Kak. Wah, iya. Tapi jujur jalan tikusnya itu enak, Dim. Apalagi pas ngeng. Iya ya. Wah, aku jadi pengen pakai ter lagi di situ, Dim. Iya ya, soalnya kalau pakai ATV itu kayak susah gimana gitu ya. Iya. Jalannya setapak ya. ATV-nya tuh selemu aku, teman-teman. Kita istirahat dulu ya guys, bentar. Nanti kita baru PR-nya itu naiknya. Jujur asik sih teman-teman, di situ kayak di sirkuit gitu ya. Oh ya, naik. Iya, teman-teman. Minggu. Dan di sini tuh ada anu apa? Suara kemericik banyu. Kalau teman-teman mau dengerin teman-teman. Bentar, diam. Gimana Dim lagunya? Kemericik banyu milik. Gitu ya. Gimana, wit tandung ngeti. Oh iya kak. Hah, apa? Aku tuh kayak apa? Bosen gitu ya kayak lihat tampilan ininya loh kak ATV-nya. Ya bosennya sih lumayan iya Dim, soalnya nih. Lah punyamu bagus merah lah, punya aku ini rangka besi. Kayak gini agak aneh sih. Aku kasih body lagi ya kak. Punyamu mau kamu kasih body? Iya. Loh, kalau gitu punya aku juga. Kan kita kan Alwes Satrio Kembar. Oh iya. Iya dong. Kak, daripada kita bingung tuh kak, mau dipasang apa fairing biasa itu apa? Dipasang body, tanya teman-teman aja kak. Iya juga sih. Oh iya teman-teman, kira-kira teman-teman setuju kalau punya Satrio Kembar versi ATV dipasangin body lagi. Gitu teman-teman. Soalnya tuh tampilannya kayak bosen gitu ya kak ya. Iya agak gimana gitu teman-teman. Berarti besok kalau punyaku kasih body warnanya merah dong. Berarti punyaku warna putih, Dim. Lah kok? Kan kita merdeka. Huya! Iya dong, merdeka. Itu, Dim. Oh iya, Kak ya. Sebenarnya kan mau aku terus ya, Kak ya. Wah, aku enggak sabar anu Kak, apa mau makan kerupuk, Kak. Yang penting kan itu kan merdekanya, Dim. Oh iya, merdekanya. Ya udah, Kak, langsung balik aja, Kak. Kita puter. Iya, di sini aku malah jadi santapan nyamuk, Dim. Masuk kolam di. Oh iya. Waduh. Ini enggak kuat ini katanya. Ini kalau ya. Naikin. Ayo Dim. Masuk ke kolam. Yuk. Dengan sedikit bantuan. Loh. Kirain enggak bisa. Kok ini tiba-tiba mati sendiri enggak dari tadi? Enggak pasti. Enggak tahu. Capek banget teman-teman ini ngurusin punya Dimas. Ini aja baru yang sini, Dim. Semoga aja yang sana bisa ya. Iya, Kak, semoga aja yang sana bisa. Dim. Apa, Kak? Kamu majuin situ dikit. Nanti kamu tungguin aku sini, aku tak naik. Nanti siapa tahu aku bisa, kamu kan bisa nolongin ya. Oh iya, Kak, ya, Kak. Ya udah, ayo, Dim. Wah, ini loh teman-teman, ini teman-teman yang susah. Aku takutnya tuh kalau kesini ya, teman-teman. Ini tuh kayak menggok nanti gini. Dan nanti aku kesana, teman-teman. Takutnya. Soalnya ini tuh jeru banget, teman-teman. Kalau aku menggokin kesini, nanti yang sini jengat. Nah ya, habis itu tau lah. Kan akan giniin langsung. Suruh kakak tuh giniin. Maaf kan aku enggak sengaja. Iya, enggak. Aku bisa, teman-teman. Satu kali percobaannya kayaknya. Iya. Ya udah, Dim. Wah, kita masih ada PR yang sana loh, Dim. Yuk.
Mungkin kamu kak yang jagonya ATV kak, kan nggak bisa ya, ATV ya. Kak. Kan kamu udah main ATV, anu gak lama banget itu. Mungkin kalau jagonya terl, kamu Dim. Iya. Yaudah yuk. Ini aku dulu ya Dim ya. Kan dulu kamu kan udah pernah duluan. Oh iya pakai motor trail itu ya. Iya, aku dulu ya. Nanti kan kalau misalnya aku bisa kan aku bisa langsung bantuin kamu. Oke. Jadi kalau misalnya kamu kejebak, aku enggak ikut kejebak tuh. Oke. Siap ya. Ntar Dim. Yang kencang nih. Satu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tuh liatnya tuh bukan pas kaki ini sampai di situ. Pas intinya lo kayak jempol ini langsung tiba-tiba kan, kamu kan gini langsung kontol dia ya, gitu. Ini aku tuh langsung tak kaget aku gini. Gini tuh aku. Soalnya masalahnya itu kamu Dim itu. Iya, Kak. Tapi wah, ini perjuangan banget sih. Untungnya teman-temannya. Aku tuh kena ini loh, kayak apa kayak apa ini? Iya, aku tahu. Ben. Wah, dan untung juga ini ada pantauan dari om-omnya oh, teman-temannya. Om Ali. Iya. Makasih ya Om Ali ya. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang pengen offroad atau gimana tuh harus ada pengawasan orang tua ya. Atau mas-mas teman-teman ya, biar teman-teman itu bisa ya setidaknya lah aman kayak di sini teman-teman masih ada yang nolong gitu. Oh ya masuk sendirian. Kamu nggak apa-apa kan Dim? Nggak apa-apa kan. Ya alhamdulillah Dimas aman teman-teman. Cuman ininya yang ada yang lebih kencang. Baiklah, terima kasih buat teman-teman ya. Jadi intinya gitu teman-teman, kalau pakai ATV ini lebih banyak perjuangannya teman-teman. Mending pakai trail teman-teman. Iya. Yang pakai ATV nggak apa-apa tapi jalannya satu tapak teman-teman. Iya. Tapi alhamdulillah punya aku selalu bisa teman-teman. Yaudah terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin offroadnya Didim. Oke teman-teman, terima kasih dan dadah. Goodbye semuanya. Yaudah kak, kita pulang ya kak. Nanti kalau dicariin aja. Ayo om pulang sore. Om pulang om. Nanti omnya juga kena marah loh. Sama ibu-ibu kalian.